Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan meliput dan review bubur beras merah yang ada di Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis. Lokasinya berada di simpang 3 antara jalan Ciamis dan ini ke arah Tasik, itu ke arah Bandung. Nah, itu lokasinya bubur ayam beras merah. Bubur ayam beras merah ini memiliki khasiat mencegah beri-beri, kolesterol, mencegah darah tinggi dan gula darah, dan bisa mencegah kegemukan atau obesitas untuk diet, dan juga berhasiat untuk menahan lapar lebih lama dari nasi putih biasa atau bubur putih biasa. Ini lokasinya ya di depan toko Nugraha, mangkanya setiap pagi. Untuk harganya sendiri, satu porsi bubur beras merah Rp5.000, dan aneka satenya itu dibanderol dengan harga Rp3.000. Oke, kita akan langsung pesan. Ini di jalan Sindang Kasih, pertigaan depan tempat ojek. Ini toko ya. Pagi-pagi jualannya bubur ayam beras merah Sindang Kasih Ciamis. 2000 years later. Ya, bubur ayam beras merah. Ini buburnya dari beras merah. Ada ayam suwir, ada cakwe goreng, dan yang ini crispy, yang ini cakwenya basah. Lalu ada ayam suwir. Nah, ada sate juga ya. Silahkan cobain.
cakwe goreng kering, itu cakwe goreng basah dan ayamnya. Lalu kalau enak lagi tambah sambal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.